你现在飞，基于你身上六道仙轮湮灭灭，蛮荒炼体就会自动修复飞之上，亦能入境无界。太虚神行，不好！辛苦了，正阳宗得不到的尊严，谁也我雷霆。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang meninggal karena diserang oleh para tetua dan juga para murid menggunakan anak panah energi spiritual mereka. Dan itu membuat Cuk Suan, Ding Tian dan para tetua lainnya marah karena Ye Chen diwafatkan begitu saja. Namun pada akhirnya datanglah Dan Chen yang melerai mereka semua agar jangan bertarung satu sama lain. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, Ye Chen nampak kebingungan dan dia mengira bahwa sepertinya dia masih belum mati karena bisa berbicara dengan Tuan Naga. Tuan Naga kemudian berkata bahwa Ye Chen bisa dianggap sudah mati, namun jiwanya sekarang berada di alam Void Immortal. Karena sebelum kematiannya, mata Immortal Ye Chen membawanya ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat di mana dunia kesadaran yang hanya dimiliki oleh mata Immortal saja. Tempat ini juga dapat menjaga jiwa Ye Chen agar tidak musnah. Jika jiwa Ye Chen tidak musnah, maka kedepannya tubuh Ye Chen akan pulih kembali karena dia melatih tubuh berserak. Setelah 49 hari ke depan, maka alam Void Immortal akan terbuka dengan sendirinya. Dan pada waktu itu jiwa Ye Chen akan dapat kembali lagi memasuki tubuh dan dia akan bisa hidup kembali. Mendengar itu Ye Chen nampak sangat gembira dengan harapan hidup yang dimilikinya. Namun si Tuan Naga mengingatkan agar Ye Chen jangan senang dulu karena banyak orang yang menginginkan mata cakram immortal milik Ye Chen. Selain itu, jika antara waktu 49 hari tubuh Ye Chen dikremasi atau dikuburkan, maka dia tidak akan bisa hidup kembali karena tubuhnya akan rusak. Pada saat ini, Cuk Suan nampak sangat bersedih dengan kematian Ye Chen. Tidak lama setelah itu jiwa Ye Chen muncul di tempat tersebut dan dia dapat melihat kesedihan gurunya yang sedang menangisi dirinya. Namun ketika Ye Chen akan memeluk bu guru Cuk Suan, dia tidak bisa memeluknya karena sekarang dia hanyalah sebuah jiwa. Tuan Naga memberitahu jiwa Ye Chen bahwa saat ini dia tidak bisa menyentuh orang lain dan orang lain tidak akan bisa merasakan keberadaan dirinya. Chulinger dan yang lainnya yang ada di sana juga nampak bersedih atas kematian Ye Chen yang sangat tragis. Tidak lama setelah itu pintu terbuka dan datanglah Hao Tian Xuan Jin yang juga nampak bersedih ke tempat tersebut. Dia segera berjalan mendekati tubuh Ye Chen dan dia tidak menyangka bahwa anaknya akan mati mengenaskan seperti ini. Hao Tian Xuan Jin meminta kepada semua orang yang ada di sana untuk membawa jasad Ye Chen ke tempat keluarganya. Namun Bu Guru Cuk Suan tidak mengizinkan Hao Tian Xuan Jin untuk membawanya pergi dari tempat ini. Hao Tian Xuan Jin nampak sangat marah atas penolakan dari Bu Guru Cuk Suan dan mengeluarkan energi spiritualnya. Hao Tian Xuan Jin berkata bahwa Ye Chen adalah anaknya dan orang lain tidak berhak untuk melarangnya. Bu Guru Cuk Suan berkata bahwa dia sekarang adalah istri dari Ye Chen sehingga berhak untuk menghalangi orang lain untuk membawa jasad Ye Chen. Hao Tian Xuan Jin dan semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dengan jawaban dari Bu Guru Cuk Suan yang berkata bahwa sekarang dia adalah istrinya. Mendengar perkataan dari Bu Guru Cuk Suan, Hao Tian Xuan Jin kembali leleh lagi hatinya. Dia berkata bahwa Ye Chen tidak akan pernah menyesal jika memiliki istri seperti Cuk Suan. Setelah berkata demikian, Hao Tian Xuan Jin kemudian pergi dari tempat tersebut.
dan ke depannya dia berharap agar Cuk Suan bisa pergi ke tempat keluarganya mewakili Ye Chen yang telah wafat. Tidak lama setelah itu, senior Liu, tetua Supu, dan seorang murid lainnya segera melapor kepada Ding Tian. Senior Liu berkata bahwa dia sangat curiga dengan perubahan Ye Chen sebelumnya yang dipenuhi dengan kekuatan iblis, sepertinya ada hubungannya dengan hilangnya Xian. Selain itu, saat ini jasad Xian juga tidak ada di tempat peperangan sebelumnya. Sepertinya telah ada orang lain yang lebih dulu mengambil atau menyembunyikan tubuh Xian yang belum diketahui dia sudah wafat ataukah belum. Mendengar itu, ketua Ding Tian nampak sangat bingung dan dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Jiwa Ye Chen yang mendengar itu, dia juga nampak kebingungan sebenarnya di manakah jasad Ye Chen berada. Padahal sebelumnya dia mengetahui bahwa jasad Xian ada di medan perang. Di sisi lain, ketua Ding Tian memerintahkan kembali kepada senior Liu dan yang lainnya untuk terus mencari keberadaan jasad Xian. Pada saat ini, jiwa Ye Chen yang sudah kembali lagi ke alam Void Immortal, dia nampak terus memikirkan hilangnya jasad Xian. Namun tidak lama setelah itu, Tuan Naga menawarkan Ye Chen untuk mempelajari metode rahasia klan naga kuno primordial. Namun sebelum itu, Tuan Naga berkata bahwa dia akan memberi pelajaran sebuah metode penempa jiwa terlebih dahulu untuk Ye Chen. Xin berpindah. Pada saat ini, Tetua Ling Jin berkata kepada Cheng Kun dan seorang tetua lainnya bahwa mereka harus bisa mendapatkan mata immortal Ye Chen bagaimanapun caranya. Cheng Kun yang mendengar itu, dia menyanggupi permintaan dari Tetua Ling Jin. Tidak jauh dari tempat tersebut, Ning Suang nampak sangat bersedih atas kematian mantan kekasihnya, yaitu Ye Chen. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengenang masa lalunya ketika dia bersama dengan Ye Chen. Pada saat ini di alam Void Immortal, Ye Chen dan bayangannya sedang berlatih teknik kuno dari si Tuan Naga. Terlihat sekarang pergerakan Ye Chen menjadi lebih cepat dalam menghindari serangan daripada sebelumnya. Selain itu, dia juga bisa membuat lubang primordial yang dapat menelan kekuatan lawannya. Ye Chen sangat terkejut karena barusan serangan bayangannya mampu ditelan dengan mudah oleh dirinya. Tuan Naga berkata bahwa metode rahasia klan naga kuno primordialnya semuanya tidak ada yang lemah. Lubang primordial adalah salah satu dari 9 teknik dewa klan naga kuno primordial. Pada saat ini latihan Ye Chen sudah selesai karena dia sudah bisa menguasai teknik rahasia kuno dari si Tuan Naga. Tuan Naga kemudian berkata kepada Ye Chen bahwa dia merasa aneh ketika sebelumnya Ji Yuan mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Ye Chen. Karena dia dapat merasakan energi iblis yang familiar tercampur di dalam tubuh Yin Ji Yuan. Ye Chen kemudian meminta lagi metode rahasia primordial lainnya untuk diajarkan kepadanya. Namun si Tuan Naga berkata bahwa besok adalah hari ke-49 dan Ye Chen harus segera bersiap karena dia akan memasuki lagi tubuhnya. Tidak lama setelah itu, jiwa Ye Chen kembali melihat lagi tubuhnya. Di sana terdapat Bu Guru Cuk Suan yang terus bersedih meratapi nasib yang menimpa kepada suaminya. Dia pun kemudian mencium dahi jasad Ye Chen yang tergeletak di sana. Namun setelah itu, Bu Guru nampak sangat terkejut karena dia dapat merasakan sedikit kehangatan yang berasal dari tubuh Ye Chen. Sehingga saat ini Cuk Suan merasa bahwa Ye Chen belum mati. Setelah berpikiran demikian, dia pun kemudian berlari berniat untuk memberitahu Ding Tian dan yang lainnya tentang kabar gembira ini. Jiwa Ye Chen kemudian bertanya kepada Tuan Naga sebenarnya apa yang telah terjadi kepada tubuhnya. Tuan Naga berkata bahwa sepertinya jiwa Ye Chen sekarang lebih kuat daripada sebelumnya dan dapat mempengaruhi tubuh atau jasadnya. Selain itu, sebentar lagi alam Void Immortal akan segera terbuka dan yang berarti dia akan kembali memasuki lagi tubuhnya alias hidup kembali. Namun tidak lama setelah itu, seorang tetua memasuki ruangan tersebut dengan cara mengendap-endap. Tetua tersebut kemudian berdiri di depan jasad Ye Chen dan dia sepertinya akan mencuri tubuh Ye Chen. Jiwa Ye Chen sangat terkejut karena orang yang ingin mencuri tubuhnya ternyata adalah tetua sekte Heng Yu, yaitu Ge Qing. Dia pun kemudian membungkus tubuh Ye Chen dan membawanya kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, jiwa Ye Chen terus mengikutinya dan nampak sangat marah kepada Ge Qing, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika di setengah perjalanan, tiba-tiba muncullah tetua lainnya yang juga menginginkan tubuh Ye Chen.
Dia kemudian menyerang menggunakan kekuatannya sehingga membuat Gecing terpental dan juga tubuh Yechen jatuh ke tanah. Gecing nampak sangat terkejut karena tetua yang ada di hadapannya sudah berada di ranah Heavenly Kuasi. Di sisi lain, Yechen juga sangat terkejut karena tetua yang ingin mengambil tubuh dia dari Gecing adalah tetua Lingjen. Yechen tidak menyangka kalau Lingjen juga menginginkan tubuhnya. Padahal sebelumnya dia selalu berbicara tentang keadilan namun ternyata memiliki hati yang sangat kotor. Namun tidak lama setelah itu seorang tetua lainnya juga menyerang kepada Lingjen dan membuatnya harus terpental. Yechen sangat terkejut karena dia dapat melihat bahwa orang yang menggunakan penutup wajah yang barusan datang adalah Yin Zhou. Yin Zhou adalah leluhur yang berasal dari sekte Qingyang. Dia pun kemudian memerintahkan Gecing untuk membawa kembali jasad Yechen dan dia akan menghadapi tetua Lingjen. Gecing kemudian berlari kembali membawa lagi jasad Yechen yang terbungkus di dalam karung. Yechen terus mengikuti kemanapun perginya Gecing. Selain itu, saat ini Yechen telah sadar ternyata Gecing adalah mata-mata dari sekte Qingyang. Namun beberapa saat kemudian banyak sekali praktisi kuat yang juga menghalangi Gecing karena mereka juga menginginkan mata cakram immortal Yechen. Mereka semua menyerang menggunakan energi spiritualnya dan mampu membuat Gecing terlempar. Setelah itu mereka semua pun berebut jasad Yechen dan bertarung satu sama lain. Pertarungan tersebut disaksikan oleh Ratu Sekte Tianxuan dan mereka nampak khawatir karena takut mata immortal Yechen jatuh ke tangan mereka. Namun mereka tidak bisa ikut campur dengan urusan wilayah Chu Selatan. Karena mereka hanya bertugas untuk menjaga segala segel dari reinkarnasi langit. Ketika pertempuran di antara mereka semakin seru, tiba-tiba muncullah praktisi kuat lainnya yang membuat semua orang yang ada di sana harus terpental. Praktisi tersebut kemudian membawa jasad Yechen kabur pergi dari tempat tersebut. Tidak lama setelah itu, Cuxuan dan para tetua lainnya mengejar praktisi yang membawa jasad Yechen. Sementara itu, Gecing memilih untuk mundur dan tidak ikut campur lagi dengan perebutan jasad Yechen. Karena dia takut identitasnya akan terbongkar karena di sana ada Ding Tian dan yang lainnya. Setelah pagi hari kejar-mengejar di antara mereka masih terus berlanjut. Hingga pada akhirnya praktisi yang mencuri tubuh Yechen berdiri di atas formasi ruang. Ding Tian, Cuxuan dan yang lainnya segera mengeluarkan energi spiritualnya dan menyerang praktisi tersebut namun tiba-tiba praktisi tersebut menghilang memasuki formasi ruangnya. Cuxuan nampak sangat bersedih karena dia tidak bisa berhasil mendapatkan kembali lagi jasad Yechen. Sementara itu, praktisi yang membawa jasad Yechen sudah berada di antara ruang dan waktu dan terus dikejar-kejar oleh jiwa Yechen. Jiwa Yechen berkata bahwa sekte Qingyang bertarung habis-habisan dengan Master Lingjen. Namun pada akhirnya yang mendapatkan jasadnya alias mendapatkan keuntungan adalah orang ketiga. Tuan Naga kemudian memberitahu Yechen bahwa orang yang sekarang membawa tubuhnya adalah praktisi yang berasal dari sekte Qingyang juga. Menurut Tuan Naga, dia adalah orang yang bertanggung jawab melatih prajurit mayat hidup di sekte Qingyang. Dan orang tersebutlah yang membawa hati iblis ke sekte Qingyang pada masa lalu. Tuan Naga juga sekarang mengerti sepertinya mereka memberikan hati iblis tersebut kepada Yin Ji Yuan sehingga Yin Ji Yuan bisa menjadi wadah naga Taixu. Yechen sekarang mengerti bahwa semua keributan yang ada di sekte Hengyu sebenarnya adalah perbuatan dari sekte Qingyang. Beberapa saat kemudian si tetua mengeluarkan tubuh Yechen dari karung yang membungkusnya. Dia pun mengeluarkan pisau berniat untuk mengambil mata immortal Yechen. Namun ketika si tetua akan mencongkel, tiba-tiba waktu untuk Yechen memasuki tubuhnya telah tiba. Setelah itu dia pun kembali memasuki tubuhnya lagi dan berhasil menghindari serangan dari si tetua. Si tetua sangat terkejut karena ternyata Yechen belum mati alias masih hidup. Yechen kemudian menyerang namun beberapa serangannya masih berhasil diblokir oleh si tetua. Hingga pada akhirnya si tetua terdesak dan dia pun kemudian meledakkan dirinya. Menurut anggapan si tetua, jika dia tidak bisa mendapatkan mata cakram immortal, maka Yechen juga harus mati akibat dari ledakannya. Namun tiba-tiba mata cakram immortal Yechen dengan sendirinya menyerap ledakan dari si tetua. Tuan Naga sangat terkejut karena itu adalah teknik jalan langit roda abadi.
Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.